dan terus mempunyai mimpi dan aktif kegiatan-kegiatan outdoor. Karena ya tadi, maksudnya kalau aku kan sebenarnya bisa memiliki ini, emang pada saat itu keterbatasan aku adalah jalan, bisa juga keterbatasan mata, orang jadi banyak lah yang sama 12 tahun yang merasakan, 12 tahun yang merasakan. Cuman aku yang terpunya goals, goals yang menurut aku kayak itu tidak menjadi hambatan buat aku dan menjadi motivasi juga untuk mama dan adik aku gitu. Walaupun sakit tetap semangat bekerja, semangat untuk sehat, jadi mami juga harus semangat adik aku. Kalau sampai sekarang itu mempengaruhi kehidupan pekerjaan kamu dan lainnya gitu nggak sih? Enggak sih, aku malah aku tidak mau menjadikan itu beban, tapi menjadikan itu sebuah alarm. Jadi kalau misalnya emang tiba-tiba sakit aku panggung atau ada badan aku yang nggak enak, itu tandanya aku udah harus istirahat. Kalau tandanya aku kemarin makan makanan yang nggak benar, karena aku juga masih makan yang makan ibaratnya makan kotor gitu, ngasal makan soto ayam, makan kalau cuma pengen roti ya makan roti, roti kan gluten ya, cuma nggak jadi keterbatasan, nggak jadi membatasi diri banget, tapi makannya secara cukup gitu. Jadi kan ini juga itu sebuah alarm aja sih, bukan